Urang Windu bos, oleh ngene akeh budidaya urang Windu. Dadi urang Windu sing metu sing empang kok. Ning bocoran ya mong ya. Aduh, ibu urang Windu bos. Ketemu maning ke bos, karo pacar Juper. Dina kiye lagi acarane media wong gogo urang ning kali bos yang punya request gogo udang di sungai, kasih jempolnya yang banyak dan komennya yang baik. Wah petik wong tukang gogo bae mikoli wak petok wak petik lah jarong kene jarong kota wak petok ora digawa dibuang. Urang ya mesti lagi lumayan ada urang tala urang lembut ya payu biasanya sih dagang dagang apa ya, dagang biasa bukan di sekolah. Oh iya iya lupa lagi para dagangnya jadi kau sampingan ya. Tapi hari wong kidulan akeh kiyang-kiyang. Kiyang lagi ini. Oh, mati rombongan. Iya. Wong kene entar ora pada kiyang kok kaya pada sungkan. Aku ngobor. Ngobor. Iya, ora mau sing welut. Oh, pada payu sih di desanya di kawah apa apa gesek gunung itu leng gunung. Kita ingin maling maling larangan anak nyetrum kok nyetrum wak sih oleh wak sih jempol tangan di kawah nih sakit lah sakit lah mang jadi kita ya karena jauh dorong pule di ya allah wak ah ini lah cair sih. Jen kali kak kali pemali lah, tapi ning lara ning larangan ya. Ini wakil jadi apa ini? Iya apa? Kiper. Buku kurang gue mencelat. Mau kurang ya bos mencelat. Oh mas, utangnya dimuncak. Gue senang. Kali ngalas sih kuning empang kayak gini. Jadi sing pikiran lu tentang bisa hilang. Nah, bos orangnya lembut tapi ini kene orangnya laris orang kayak ngono. Wari ya dul ari tuku ning wong sing sampun ukuran sampun orang miki sing kali gogo sapi ari tuku ning bakul. Ari ning jam sini. Ah sing pasti kan wis. Heeh. Arang. Iya iya. Kuwi wak kiper kuwi. Ini wakil perek bos gue tenang lumayan gue ya. Wakil perek dikawak ya namun ini gunung gue kayak gue dikawak gue wakil perek gue dibuang di mang tukang kokon ya wakil ya ke bos gue sing anak kayak anak wisana ya ke ku wakil perek gue sehingga urip malam burik malas dirilis maning gue udah urip. Tapi sering ngoli iwak gede beli sering. Sering. Iwak apa kue? Apa kue emang? Apa kue? Kadang saya bilang dari lagi kena-kena. Dari dewaya kena-kena ya? Cuma kan dari kue iwak itu mila lati. Sehingga dari sana itu bisa kena. Iya iya. Jadi semua orang biasa ngemek iwak sembilang aja pak. Macem-macem berat. Ada wani-wani ini. Tapi selain wak sembilan, wak apa bahas sering oleh kuku kayak sih? Jarnila. Jarnila. Kena jarnila. Nah, kan hari ini dipecah. Emang bluwak ya? Usap. Iya, berarti ngusel. Gede kok sering oleh sing gede. Gede kan, anak cuman ya gimana lah. Iya. Oli ini kenal lah. Iya.
kapan pindah lokasi bos, soalnya ning kene lokasi kene ku urangnya lembut arang ini lagi mau pindah lokasi bos. Lokasi wes mulai temurun mana bos, ganti posisi. Kota hiu, hiu paus, tutul. Hiu paus ya, sing berarti sing sangat megah kan? Ya? Iya. Ini lah kau untun ya. Biasanya sih ake emang ya, biasanya ake aja bos, cuman kayak kondisi laut lagi pasang, terus ditambah lagi musim kemarau ya, yang airnya tuh kata orang losarinya airnya pahit, jadi ikan atau udang itu nggak begitu banyak, nggak seperti saat musim penghujan ya mas ya. Banyunya pahit aja bos. Banyunya pahit, luar banyu pahit itu kurang iwak itu pada luar yang laut kuari udane teka tiba udan banyunya adem gue campur asin gue ake urang kalau iwak kepiting gue ini kan gue pirang-pirang kuna oli urang monster iya hari wong kan. Iya jajaluk ya sing ake mas kapan jajaluk sing ke uprit ya jajaluk ya jajaluk cek sing ake. Aduh bosku bosku lagi sumpahi lah ke bos jare tukang gogone hari ora musim pailah sih luru rongki lembu sakilo urang iku ya cepet lah buka ke urang cepret bos awas kena beli kena. Minta kurang kayak apa gede beli. Wah kurang ya. Gue bos urangnya gue urang apa kurang nek? Urang pecin. Urang pecin. Urang pecin. Gue iwak ana ya iwak ketok. Urang pecin. Urang pecin itu ya bentuknya seperti urang panami lah. Ya. Iya. Seperti urang panami. Urang pecin. Ya, lumayan kuno urang sampun-mpun ya mang ya. Wes pokoknya seneng lah ke sini rumah. Nah itu bos dapatnya udang lumayan gue lauh oleh udang oleh bos oleh udang iwaku anak-anak orang windune ya
Anak kurang minum waktu cair. Ini lumayan lah. Ngetale ini bukatan Melayu. Mulai pegel-pegel. Hey bos, saya mau mencoba bertanya sama pencari udang tadi yang di sungai. Biar jelas lah, ada keterangan. Yang punya request mencari udang di sungai, ya, tonton. Cek lalen gue, jempol karo komennya kayak. Singake. Oke, kita akan mencoba bertanya. Kayak singadem tempatnya enak bos. Enak ya kalau pakat bakaran. Kalau pakat bakaran ya, bagusnya nana subscriber waton gitu ya, kayak cocok maturi. Biasanya hari koko makan jam pira, balik jam pira bos? Jam bolu. Jam bolu balik ya? Balik jam loro. Balik jam biasanya loro. Tuh kau lebih berang kilo hari koko? Boleh sekilo, kadang sekilo setengah. Paling itu sudah 5 on. 5 on ya. Kau hari di dolar apa gula? Hari apa ya dolar? Hari sejuta gula udah. Kau hari dolar sekiloan sapi rasing kurang kayak kue ini kali hari koko. Hari kah? Nanti iya nggak apa. Mana-mana, 40. Oh, hingga normal 40. Ya, usia lumayan lah. Edar gitu ya, lumayan segane. Kupira kue orang anuk, orang windu. Sing di gedean juga widak. Wah, sing di gedean juga widak ya. Terus lumayan, wong sih mending telaten kiyang. Bisa wong, warung mangan lah. Iya. Sampai sing ngendi ke? Astana Langgar. Astana Langgar, Astana Langgar. Gue mancingnya kecamatannya apa ya? Losari ya, Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Iya, lo ya sepeu nganggur. Iya, lo ngilangan jenuh lah. Ki dina ki ulia pirang on kira-kira? Cuil paling setengah kilo anak. Langka, paling rongkon. Rongkon ya, ya usil lumayan lah. Iya, gulawan lah daripada tuku emang ya. Daripada tuku ya wis ludek wae are dong duwe keahlian niku ya digunakan keahliannya lah aja serba-serba tuku. Tuku ya larang. Tuku ya larang endo duite ditabungaken lah. Sing mau itu ke laut tabungaken arep laung kar nyemplung ya. Paling kali. Waktu ke laut ya gue sih tuku jajane bocah. Ngomong-ngomong sampai narane siapa ki ya bokatan ya anak subscriber kita sing anu mbong kita apa pengen dolan sampean. Arane Sokati. Sokati Astana Langgar ya, Astana Langgar Kidul. Astana Langgar Kidul. Dukuh. Astana Langgar Dukuh. Iya. Iya. Ana telu sih Astana Langgar. Iya, iya. Berarti sampean niku asli Desa Astana Langgar Blok Dukuh ya, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Oke, terima kasih atas keterangannya Mas. Siapa tadi arane? Sokati. Mas Sok